Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-76 SMK Negeri 2 Purwokerto, Kamis 25 November 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional SMK Negeri 2 Purwokerto, Kamis 25 November 2021. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap. Rep. Hormatan kepada pembina upacara. Upacara. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara Hari Guru Nasional ke-76 SMK Negeri 2 Purwokerto, Kamis 25 November 2021, siap! Laksanakan! Laksanakan! Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Indonesia kebangsaanku, bangsa datang.
dari kanan. Peninggalan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Purwokerto beserta Wakil Kepala Sekolah dan staf jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan karyawan SMK Negeri 2 Purwokerto dan seluruh peserta upacara dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Perkenankanlah saya akan membacakan amanat ataupun pidato dari Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia dalam acara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu dan Bapak Guru di seluruh Indonesia, saya hari ini benar-benar semangat karena sekarang kita bertemu untuk memperingati Hari Guru Sedunia. Jadi hari ini adalah harinya semua ibu dan bapak guru di Indonesia untuk merayakan bersama seluruh pendidik di berbagai belahan dunia. Namun bagi kami di Kemendikbudristek, setiap hari adalah hari guru. Karena seperti ibu dan bapak guru yang tidak pernah berhenti mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak kita, kami juga berupaya terus memberikan pelayanan terbaik bagi para guru dari Sabang sampai Merauke. Ibu dan bapak yang saya hormati, selama hampir 2 tahun terakhir, ibu bapak guru terus berjuang memberikan pendidikan di tengah semua tantangan pandemi. Guru-guru ditantang untuk memanfaatkan teknologi, membuat pembelajaran daring harus menarik bagi semua murid. Sementara di daerah yang sulit akses internet, banyak guru yang menantang risiko dengan mengajar dari rumah ke rumah. Dengan hal ini, kami berupaya membantu dan mendukung para pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan. Kami melaksanakan relaksasi dana BOS sehingga bisa digunakan untuk membayar honor guru non-PNS, guru-guru honorer.
Kami memberikan bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS. Kami memberikan opsi bagi guru untuk menerapkan kurikulum darurat yang lebih ramping, lebih sederhana. Kami membagikan modul pembelajaran di masa khusus untuk membantu pembelajaran di daerah yang sulit akses internet. Penyandang disabilitas berasal dari THK 2 dan aktif mengajar selama paling tidak 3 tahun. Dan sekarang berkat ketangguhan ibu dan bapak kita berhasil melewati masa yang penuh tantangan. Saat ini kita mulai melaksanakan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat demi keselamatan semua warga sekolah. Dan sekali lagi, peran ibu dan bapak guru sangatlah besar dalam menyukseskan PTM terbatas. Oleh karena itu, kami telah memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Saya berharap ibu dan bapak dapat mendukung upaya percepatan vaksinasi. Keras dan dedikasi ibu dan bapak dalam mendidik anak-anak Indonesia menjadi generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Dan sekali lagi, kami terus berupaya mendengarkan masukan dari ibu dan bapak serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru demi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, pada hari guru sedunia ini, mari kita semua menyatukan semangat dan bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu, Nadiem Anwar Makarim. Ibu Bapak yang saya hormati, demikianlah pidato ataupun sambutan dari Bapak Menteri. Selalu semangat dan mendapatkan keberkahan. Demikian, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang pas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Rak! Tunjukkanlah yang benar itu tampak benar dan berilah kekuatan pada kami untuk dapat melaksanakannya dan tunjukkanlah yang salah tampak salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19 dan kami mohon engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
Pasukan diistirahatkan. Laksanakan. Istirahat kembali. Yap. Bagus, demi Allah Rasulullah. Terima kasih kepada pasukan putih hitam. Baik sekali, terima kasih. Semoga insya Allah ini adalah awal kita kembali lagi ke lapangan dapat melaksanakan upacara. Selamat Hari Guru, tetap semangat. Mas Nur. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya, kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Bambang Sabtono, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tamu undangan, rekan-rekan semua seperjuangan, tenaga-tenaga kependidikan, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersyukur masih diberikan kesehatan di Hari Guru Nasional yang ke-76. Harapan kita COVID cepat berlalu, aktivitas pembelajaran kembali seperti sedia kala. Kami hanya bisa mengucap syukur, alhamdulillah kita yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, dan pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2021. Semoga ke depan dunia pendidikan bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan.